Haleluya. Xin ai đi xin chị mẹ, đại gia xeo ủ hả? Đại gia bình an. Cảm ơn Chúa, hôm nay xeo ủ, mình có thể chạy chiến mẹ, chạy cơ cơ tí phong. Mình yêu ý chí lại chinh bày chân mẹ, mình đất sân. Mình yêu chén xin chén ý lại chinh bày thao. Mình yêu chăng ý sầu cơ, ủ ý hủy bảo. Thank you.
现在我们要开始我们的崇拜会，愿你带领我们从开始到结束，主啊，你与我们同在。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门，哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹，我们已经释放了，因为主耶稣得胜了，哈利路亚。阿门。我们要释放来赞美他，我们要一起起唱我已得胜放。满喜乐来唱，哈利路亚。我的生命已得胜放，主耶稣，我不
宝贵
感谢你已经替我们承受了罪的刑罚，饶恕了我们的罪，你战胜了死亡，你断开了黑暗，我们可以得到真正的自由，成为上帝的儿女。感谢你，感谢你主啊，感谢你十字架的爱，你无比的爱，感谢你主啊，感谢你主啊，我们已经赞美你主啊，感谢你，你我们同在主啊，接下来我们需要你的话语主啊，你的话语是我们力量主啊，感谢你主啊，求你跟我们一个人说话主啊，求你恩膏你的今天的仆人要分享你的话语主啊，我们要安静坐下来来领受你的话语主啊，感谢你，感谢你，奉主耶稣的名我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。请弟兄姐妹坐下。主内亲爱的弟兄姊妹们，下午好。Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, selamat sore。感谢神，我们在疫情的情况之下，仍然可以在这里实体的来敬拜主。Puji Tuhan, di dalam kondisi pandemik ini, kita masih ada kesempatan untuk datang tempat ibadah ini。这都是神的恩典。Ini semua karena anugerah Tuhan。我们要恒久的意图，来不忘记来敬拜他。Dan kita bisa dengan sepenuh hati datang menyembah Dia. Kami mohon Tuhan, Sifu, kesempatan hari ini, biar kami semua orang dari Firman-Nya dibangun. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita agar melalui Firman Tuhan kita dibangunkan kembali. Sekarang adalah waktu untuk mendengarkan. Biar kami dulu berdoa. Saat ini kita akan mendengar Firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepada-Mu. Dalam kesempatan hari ini.Dalam ibadah hari ini, tenangkan pikiran dan jiwa kami. Kiranya kami bisa datang ke hadapan-Mu untuk menyembah. Bukalah hati, pikiran dan telinga kami. Kiranya kami bisa mendengar suara Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Menjadi terang bagi jalan kami. Agar kami mendapat kekuatan bisa melakukan firman-Mu. Dan berkenan kepada-Mu. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kita dapat mendengar, kiranya bisa mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Amin. Kita akan membuka satu ayat di Perjanjian Lama. Yesaya pasal 53 Di Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Hari ini kita masuk ke Yesus penderitaan. Hari ini adalah hari kita memperingati Yesus dalam penderitaan dalam minggu yang ketiga. Kita mengingat tentang penderitaannya. Dan tema pada sore hari ini adalah seorang raja yang yang menderita. Dia adalah Yesus Kristus. Kita lihat Yesaya 53:4-7 怎么说？ Kita membuka Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他所责罚，被上帝击打苦待了。那日他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，
因他受的刑罚我们的平安，因他受的鞭伤我们的医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。Yesaya pasal 53 mulai ayat ke-4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keludi di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah pembacaan firman. 这一段的圣经呢，是告诉我们，作者描写一位和平的君王。Di sini kita membaca penulis menceritakan bagaimana seorang raja damai. 在他一生当中经历最沉痛、最难过的日子。Di sepanjang hidupnya inilah saat-saatnya dia paling menderita. 因着他愿意顺服上帝的旨意。Karena dia taat kepada kehendak Allah. 把自己献上给神，走在这一条受苦的道路上。Mempersembahkan dirinya kepada Allah dan menjalan di dalam jalan penderitaan ini. 来完成救赎人类的大功。Untuk menyelesaikan karya penebusan bagi umat manusia. 弟兄姊妹们，他是谁呢？Bapak ibu saudara, siapakah dia? 就是拿撒勒人耶稣基督。Dia adalah Yesus Nazaret. 他来到世界上成为和平的君王。Dia datang ke dunia menjadi raja damai. 也许有人会问，耶稣是王吗？ Ada yang mungkin bertanya, apakah Yesus itu raja? 其实在旧约的先知书里面早已经记载。Sebetulnya di dalam perjanjian lama tentang buku-buku nabi sudah tercatat. 已经记载了将要来一个王就生在这个伯利恒。Bahwa akan datang seorang raja lahir daripada kota Bethlehem. 为这个缘故，东方的波斯当他看见天上的明亮的星。Oleh karena itu, orang Majus dari timur melihat bintang yang terang itu. 他从很远的地方就来到耶路撒冷求问这个生来做犹太人之王的在哪里。Mereka datang dari tempat yang jauh sekali ke kota Bethlehem untuk bertanya di manakah raja ini. 他们特别要来敬拜，来拜这个他就是耶稣。Mereka khusus datang untuk menyembah Yesus. 我们如果看马太福音第一章第一节，那边很清楚的写到耶稣基督的身份。Dari kalau kita baca di Matius pasal 1 ayat 1, di situ kita melihat silsilah daripada Yesus. 他是亚伯拉罕的后裔。大卫的子孙。Dia adalah keturunan dari Abraham dan cucu daripada Daud. 所以耶稣很清楚他生在一个王的子孙里面。Sehingga sangat jelas bahwa Yesus mempunyai silsilah keturunan raja. 流着王君王的血液。Dan memiliki darah daripada raja. 因为他是神，所以称他为万王之王。Karena dia adalah Allah, makanya dia disebutkan adalah raja di atas segala raja. Ketika Yesus di dunia pada saat itu, pada saat Yesus ada di dunia, sebelum dia menderita, dia menaiki keledai masuk ke kota Yerusalem. Ketika orang-orang mendengar Yesus akan masuk ke Yerusalem, pada saat orang-orang banyak mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, mereka pun bersuka cita. Dan mereka keluar daripada rumahnya dan menyeru Hosana yang layak untuk dipuji. Dan adalah keturunan daripada Raja Daud. Di sini kita melihat
那个时候他获得许多群众的拥护和支持，他是王。Pada saat itu kita melihat dia mendapat begitu banyak dukungan sebagai seorang raja daripada orang ramai ini. Yesus 做这件事情也应验了，就圣经预言关于他的事。Dan Yesus melakukan hal ini juga memenuhi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Yerusalem 的居民啊，你们要欢呼，因为你们的王来到这个地方。Warga Yerusalem, engkau harus berseru karena rajamu telah datang ke tempat ini. Kuda dipakai untuk perang. Tetapi Yesus menaiki keledai masuk ke dalam kota. Dia begitu merendahkan diri dan dia penuh kedamaian dan untuk datang memberikan kepada umat manusia. Dan juga di dalam Alkitab tercatat bahwa Yesus adalah Raja. Nah, bagaimana penghidupan dari Raja ini? Kita melihat bahwa Yesus lahir di satu kandang binatang yang begitu hina. Dia bertumbuh dewasa besar di satu keluarga tukang kayu yang sangat dipandang remeh sama orang. Pada saat Yesus keluar untuk mengabarkan Injil, dia masuk desa, keluar desa untuk menyebarkan tentang kerajaan Allah. Sekalipun di dalam sinagog, ataupun di dalam rumah-rumah penduduk, ataupun dia berada di dalam perahu, ataupun dia berjalan, ataupun dia ada di bukit, dia terus menerus menyebarkan tentang kerajaan Allah kepada orang. Yesus lianmin ren dou xing san shi, dan kepada manusia, dan Yesus mengasihi umat manusia dan melakukan banyak hal-hal yang baik. Dan dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dan telah melakukan banyak mujizat. Alkitab mencatat bahwa dia membuat orang buta dapat melihat. Dia membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dan dia membuat orang kusta menjadi sembuh. Dan dia juga membuat orang tuli dapat mendengar. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita, pada saat dia berada di bumi, dunia ini adalah ciptaannya. Tetapi umat manusia tidak mengenal dia. Dia telah datang ke tempatnya sendiri. Dan tempat asalnya pun orang-orang tidak menerima dia. Hidup di dalam lingkungan yang sangat jahat. Dia hidup di dalam lingkungan yang sangat jahat. 53章第3节怎么说？他被轻视、被弃绝，使他斗受痛苦。Sehingga di Yesaya pasal 53 ayat 3 di sini dicatat bahwa dia dihina dan dihindari orang. 这一切都叫耶稣没有加行的美容。Dan membuat bahwa sehingga seperti muka Yesus itu tidak ada satu tampan yang bagus untuk dilihat. Sehingga orang begitu melihat dia terus menghina dia. Kemudian mereka tidak menghormatinya. Pada petang sore hari ini kita ingin merenungkan pada saat Yesus diadili, dia menerima begitu banyak penghinaan. Di depan pengadilan dia menderita begitu luar biasa. Sehingga sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib, mahkamah
agama mengadilinya. 在犹太的，按照犹太的法律和罗马政府的法律受审判。 Dan mengikuti hukum daripada orang Yahudi dan hukum dari kerajaan Romawi. Kita ingin melihat bagaimana mahkamah agama dan Pontius Pilatus bagaimana mereka mengadili Yesus. Imam besar orang Yahudi Kayafas, dia memakai mahkamah agama untuk mengadili Yesus. Kalau kita lihat mahkamah agama orang Yahudi ini terdiri daripada 72 orang, itu di situ ada imam besar, ada orang-orang Saduki, ada orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum dan juga para penatua. 总共72个人，这么多人啊！ Begitu banyak mereka, jumlahnya 72 orang. 在耶稣的时代，他们是最强烈来抵挡耶稣。 对耶稣的一群宗教领袖. Pada zaman Yesus itu, mereka adalah orang-orang yang paling menentang Yesus. Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama yang begitu berkuasa. 他们仗着有权势、有地位，就是来这样逼迫. Mereka memakai kedudukan mereka, kuasa mereka untuk menindas Yesus. 因为这个犹太的公会是民间最高的法院。 Karena mahkamah agama ini adalah pengadilan tertinggi bagi orang Yahudi. Sehingga Kayafas imam besar ini sebagai ketua daripada mahkamah agama ini. Kemudian dia pun menawan Yesus. Dan dia pun memberi satu keputusan. Dan dia pun meminta Yudas yang mengkhianati Yesus itu membawa sebagian serdadu. Kemudian juga orang Saduki dan juga para hamba-hamba daripada orang-orang pemimpin agama ini. Pada malam hari memakai obor api datang ke taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Kemudian Yesus berkata, engkau datang menangkap saya seperti menangkap penyamun atau perampok. Kelakuan mereka itu mendatangkan penghinaan yang begitu besar bagi Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa harinya telah tiba. Kemudian dia pun keluar daripada kerumunan dan mengakui dirinya dan mempersembahkan dirinya. Sesungguhnya siapakah sanggup menawan Yesus? Pada saat mereka memberitahu kepada Yesus, mereka mencari Yesus yang dari Nazaret. Pada saat Yesus bilang, akulah Yesus orang Nazaret itu, mereka langsung mundur dan jatuh. Kemudian Yesus menghadang Petrus untuk memakai senjata untuk melawan. Yesus tidak setuju Petrus memakai pedang untuk melawan musuh-musuhnya. Yesus berkata kepada Petrus, saat ini, apakah saya tidak sanggup meminta Bapa Surgawi untuk mengutus 12 pasukan malaikat untuk menolong saya? Tapi Yesus coba sendiri jauh sangat. Tetapi Yesus sendiri mempersembahkan dirinya. Kemudian Yesus dibawa ke depan imam besar untuk diadili. Itu di malam hari, sampai terang, itu yang menawan Yesus.
Yesus di sidang itu menjelang subuh, dari tengah malam hingga subuh. Dia diketahui oleh seorang yang bernama Yana, yang telah dikeluarkan dari penjara. Dia dibawa ke seorang imam besar yang sudah pensiun bernama Hanas. Dan mereka bertanya tentang Yesus dan tentang murid-muridnya. Karena mereka ingin membuktikan bahwa Yesus itu bersalah. Yesus berkata, "Kenapa kamu bertanya saya?" Kemudian Yesus bertanya, "Mengapa engkau bertanya kepada saya?" Kalau Hanas tidak percaya setelah engkau bertanya, apa gunanya? Karena sekalipun diberitahukan kepadanya, dia tidak percaya. Kemudian Yesus tidak menjawabnya. Bapak ibu saudara, kemudian seorang hamba langsung menampar Yesus pada saat itu. Ini ada satu penghinaan bagi Yesus. Dan kemudian Hanas itu menyerahkan Yesus kepada pembantu daripada imam besar Kayafas. Hanas ini adalah mertua daripada imam besar Kayafas. Di dalam rumah Kayafas, dia adalah imam besar. Dan kemudian banyak orang-orang. Orang Saduki dan semua penotua ada di sana. Kemudian persidangan dimulai. Kemudian Kayafas mencari orang yang menuntut Yesus. Dia begitu jahat. Dia ingin mengalahkan Yesus. Tapi dia tidak mendapat orang yang bisa bersaksi. Dan kemudian di orang-orangnya, di antara orangnya, mereka banyak yang bersaksi. Tetapi kesaksian mereka itu tidak cocok, tidak sepadan. Itu membuktikan bahwa kesaksian diberikan itu semua palsu. Kalau memang itu benar, mereka pasti akan cocok satu dengan yang lain. Dan oleh karena ketidakcocokan kesaksian itu, nah sehingga tidak bisa membuktikan. Kemudian Kayafas tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia meminta Yesus untuk menjawab orang-orang yang menuntutnya. Yesus beranggapan semua yang perkataan palsu tidak perlu dijawab. Sehingga dia pun tidak menjawab satu patah kata pun. Kemudian Kayafas mencari akal dan meminta Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dan kemudian Yesus menjawab, apa yang kau perkatakan? Itulah aku. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pun akan turun memakai awan. Kemudian iman Kayafas ini begitu marah dan menyobek jubahnya. Dia berkata bahwa Yesus telah memperkatakan sesuatu yang tidak benar. Sehingga tidak perlu kesaksian lain, kita langsung memberikan hukuman baginya. Dan kemudian mereka pun memvonis Yesus. Bapak ibu saudara terkasih, Yesus di Yudhaya di kongkui di dalam
Yesus di dalam mahkamah agama itu dituntut dengan hukum yang tidak sesuai. 从克西马尼园一直到他受审判, 整夜他们审问耶稣，这个是不合法。 Dari Taman Getsemani sampai kepada pengadilan mahkamah agama sepanjang malam itu semua mereka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kayafa dan Konghui tidak menunjukkan bukti mereka untuk membuktikan. Dan Kayafas tidak sanggup membuktikan bahwa Yesus itu bersalah. Tetapi dengan memakai jawaban daripada Yesus menjadi kesalahan buat Yesus. Dan kemudian saat hari yang sama itu dia divonis mati. Dan kita melihat bagaimana mereka meludah atas wajah muka Yesus. Kemudian meninju muka Yesus. Dan menampar Yesus. Menghina Yesus. Dan memakai banyak perkataan untuk memaki-maki Yesus. Yesus menerima semuanya itu. Kemudian kita datang merenungkan bagaimana Pilatus memakai hukum dari Romawi untuk mengadili Yesus. Dan kemudian mereka menyerahkan Yesus kepada pengadilan Pilatus dan semua bukti-bukti. Pilatus siapa? Siapakah Pontius Pilatus? Dia adalah seorang pejabat yang diutus untuk mengepalai daerah Yudea yang dikuasai Romawi. Dia memiliki kuasa. Dia bukan hanya pandai di dalam segala pemerintahan. Dan dia juga sanggup untuk menyelidiki kasus. Dan dia pun memiliki kuasa untuk membuat orang itu hidup atau mati. Hari ini kita ingin merenungkan bagaimana Pilatus mengadili Yesus. Dan bagaimana Yesus di dalam penderitaannya kita bisa melihat kuasanya. Dan Pilatus pada saat dia mengadili Yesus, dia sangat bimbang dan tidak tegas. Hatinya ragu-ragu. Dia dengar kanan kiri, dia tidak tahu harus dengar siapa. Sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian Yesus dikirim kembali kepada Herodes. Kemudian dikirim kepada Raja Herodes. Di sana Yesus diadili. Kemudian Raja Herodes melihat Yesus, dia begitu senang. Dia berharap Yesus bisa membuat mujizat di hadapannya. Setelah bertanya sana sini, pada saat itu imam besar dan orang-orang Saduki itu kembali menuntut Yesus. Dan kemudian Raja Herodes dan pada tentara dan hambanya begitu memandang remeh Yesus. Kemudian kita lihat Yesus harus terima semua penghinaan ini. Kemudian Raja Herodes kemudian kirim kembali Yesus kepada Pilatus. Kemudian Pilatus melihat Yesus, dia bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus pun bertanya, apakah ini perkataanmu atau orang lain memberitahukan kepadamu untuk menyampaikan ke saya?
Kalau orang lain yang memberitahukan kepadamu, itu mereka berniat untuk membunuh saya. Kemudian Yesus sampaikan ke Pilatus. Kerajaanku bukan di dunia ini. Apabila di dunia ini, semua pasukan saya akan berperang. Saya tidak akan jatuh ke tangan orang Yahudi. Kemudian Pilatus pun bertanya, kalau demikian, apakah engkau seorang raja? Yesus menjawab begitu mengherankan. Yesus menjawab di Yohanes pasal 18 ayat ke-37. Yesus berkata, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir. Dan aku untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Tapi oke, jenli zuo jianzhen. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa Yesus telah memberikan kesaksian yang begitu indah di hadapan Pilatus. Apa yang disaksikan? Kalau benar adalah benar. Kalau tidak ya katakan tidak. Kita tahu bahwa Yesus ditangkap oleh orang Yahudi, bahwa dia adalah raja orang Yahudi, dan itu menjadi kesalahan bagi Yesus. Kalau kesalahan itu ditambahkan ke atas Yesus, kemudian dia akan dihukum mati. Yesus tidak menghindar dan mengakui bahwa dia adalah raja. Inilah Yesus memberi kesaksian tentang kebenaran. Mungkin kita akan berpikir, ini terlalu kaku. Mungkin bisa dipermudah sedikit. Atau kita harus berhikmat. Kalau di dalam sudut ini kita tidak berdiri tegak di atas ini, sehingga hikmat yang kita memiliki di atas ini adalah hikmat yang tidak tepat. Coba kita pikirkan. Pada saat itu Yesus menyangkal bahwa dia adalah raja, kemudian dia dilepaskan. Apakah masih ada orang percaya kepadanya? Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus belajar bagaimana Yesus bersaksi bagi kebenaran. Di dalam iman kepercayaan kita, di dalam kehidupan kita, kita harus seperti murid-murid, setia dan bersaksi bagi kebenaran. Kita tadi menyatakan bahwa Pilatus adalah orang yang ragu-ragu. Dia sebetulnya adalah seorang hakim. Mengapa dia harus takut? Mengapa dia begitu bimbang? Dia seperti tidak berdaya dan harus melepaskan Barnabas. Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Ini menyatakan bahwa Pilatus adalah seorang yang tidak tahu kebenaran. Sehingga pada saat Pilatus mengadili Yesus, apapun diperbuat itu sangat tidak tegas. Apapun yang dia putuskan adalah untuk kepentingan diri dia sendiri.
Pada saat dia bertemu kesulitan, dia langsung bimbang. Tidak tahu harus memilih yang mana. Dan tidak bisa memutuskan keputusan dia. Pilatus memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa saya tidak mendapatkan kesalahan apa dari orang ini. Sehingga saya ingin melepaskan Yesus. Kemudian dia mendengar orang banyak berkata, kami tidak mau orang ini. Dia tidak berani melepaskan. Seperti orang yang tidak memiliki kuasa. Kemudian dia pun mencambuk Yesus. Sesungguhnya dia tidak bisa mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Kenapa dia harus mencambuk Yesus? Ini menyatakan bahwa Pilatus tidak memiliki kebenaran. Kemudian dia membawa Yesus keluar. Kemudian dengar orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian dia mendengar bahwa orang menyatakan Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia pada saat itu seperti orang yang sudah kehilangan kekuasaan. Dan tetapi dia seolah-olah memiliki kuasa untuk kemudian bertanya kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Berkatakanlah. Berbicaralah. Apakah engkau tahu bahwa aku memiliki kuasa untuk melepaskanmu? Dan kemudian aku memiliki kuasa untuk menyalibkanmu. Apakah sungguh Pilatus dapat berbuat demikian? Dia tidak memiliki kuasa. Kemudian dia mendengar perkataan Yesus. Kemudian Yesus berkata, kalau bukan dari kuasa dari atas yang diberikan kepadamu, tidak ada satu orang pun bisa mengadili saya. Kemudian Pilatus berpendirian bahwa dia ingin melepas Yesus. Tapi apa boleh buat? Mereka berkata, kalau engkau melepaskan orang ini, engkau bukanlah pejabat yang setia kepada Kaisar. Engkau melindungi seorang yang mengakui dirinya adalah seorang raja. Kemudian imam besar pun berkata, selain Kaisar, kita tidak memiliki raja. Kemudian Pilatus melihat bahwa apapun diperkatakan tidak ada gunanya. Apa boleh buat? Orang banyak begitu bengis, begitu keras. Seolah-olah kalau Yesus tidak dibunuh, itu mereka tidak akan menjadi tenang. Bahwa kasus kali ini tidak bisa begitu dilepaskan. Kemudian hati Pilatus pun sangat takut. Untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Untuk mengokohkan kedudukannya sendiri. Dia berkata, baiklah. Kemudian dia mengambil satu panci air, kemudian dia pun cuci tangan. Bahwa darah orang ini tidak atas diri saya, engkau sendiri yang menanggungnya. Dan kemudian orang banyak berkata, kiranya darah orang benar ini ada di dalam kami, kami yang menanggung dan keturunan kami. Ini perkataan yang sangat serius. Kemudian
Kemudian Pilatus berkata, "Baiklah, sesuai dengan permintaan kalian, saya mengambil keputusan." Kemudian dia melepaskan seorang pembunuh Barnabas dan kemudian Yesus diputuskan untuk disalibkan. Roma 政府发力一个人定死罪，那么审判官就把他鞭打一下。Sesuai dengan hukum daripada orang Romawi bahwa seorang yang telah divonis untuk disalibkan dia harus dicambuk. Jadi, tang Yesus被定被定义被定十字架的时候，他就鞭打了耶稣，就交给人任意行事。Nah, kemudian sebelum Yesus disalibkan, kemudian Yesus pun dicambuk.亲爱的弟兄姊妹们 Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus 说了一句话, Yesus berkata satu perkataan, 你祭司长把我交给你, iman besar menyerahkan saya kepadamu, 那叫,把我交给你的人, 他的罪很重, orang yang menyerahkan saya kepadamu, dosanya besar, Pilato 在众人面前洗手表明清白, 你说有效吗？Dan Pilatus bercuci tangan di hadapan orang banyak, apakah itu bisa melepaskannya? Dan dia tangannya tetap kotor. Tangannya membunuh orang. Pilatus menyuci tangannya sampai selama-lamanya tidak akan menyucikan dia. Yesus pecah ke兵丁们 kemudian Yesus diserahkan kepada serdadu. 所以兵丁就给他穿这个旗袍 dan kemudian serdadu pun memberikan dia jubah yang ungu. 用荆棘编成的冠冕戴在耶稣的头上 dan kemudian membuat duri mahkota ditaruh di atas kepala Yesus. 就跪在耶稣的面前说恭喜犹太人的王 kemudian mereka bersujud di hadapan Yesus berkata, "Selamat Raja orang Yahudi."他们这些人都是虚伪在耶稣的面前。Ini orang ini semua adalah hanya berpura-pura di hadapan orang. 就用苇子打他的头。苇子bulu. Kemudian memakai bulu untuk memukul Yesus. 吐唾沫在耶稣的脸上。Dan membuat muka Yesus berlumuran darah. 最后就带他出去钉十字架。Kemudian membawa dia keluar untuk disalibkan. 我在这个故事以后要继续有人讲到，继续讲到耶稣在十字架上，这个太好了。Dan kemudian biasanya orang menceritakan Yesus mati di kayu salib. 我今天是讲的耶稣的受苦。Hari ini saya menceritakan tentang penderitaan Yesus. 值得我们思考的两件事。Harus kita renungkan dua hal. 你对耶稣的受苦受难有什么感受？ Bagaimana respon atau perasaan Bapak Ibu Saudara melihat penderitaan Yesus? 你听了，你真是觉得耶稣很可怜，可怜是吗？ Atau setelah engkau mendengar, engkau cuma merasa iba atau kasihan kepada Yesus? 你看了就算了吧。Setelah melihatnya, ya sudahlah. 当耶稣看见耶稣，当彼得看见耶稣受审判的情形。Pada saat Petrus melihat Yesus sedang diadili, 一次又一次凌辱他所爱的耶稣, dan sesekali melihat bagaimana berulang-ulang kali melihat bagaimana orang yang dia kasihi Yesus, 心中非常的恐惧, hatinya sangat ketakutan, 以至于他在人的面前三次不认耶稣, bahkan di hadapan orang-orang tiga kali dia menyangkal Yesus. 他知道在逾越节的时候他对主的那个爱情改变了。Dan dia tahu bahwa dia pernah berjanji kepada Yesus dan kasihnya itu telah berubah. Apakah Petrus pernah berkata bahwa sekalipun aku mati, aku tetap harus mengiring engkau? Tetapi kasihnya telah berubah. Pada saat ayam berkokok, Petrus tiga kali menyangkal Yesus. Yesus 转头看他一眼. Kemudian Yesus berputar kepala melihat Petrus. 盯着彼得. Dan melihat kepada Petrus. 彼得很后悔, 他出去, 啊, 他的痛苦. Petrus begitu menyesal, dia keluar daripada perkumpulan itu menangis. 我怎么会做这件事? Mengapa saya lakukan hal ini? 感谢主, 他后来悔改了. Berputar
dipuji Tuhan, kemudian dia pun bertobat. Yesus 复活的时候向他显现三次问他你爱我吗？Kemudian Yesus setelah bangkit bertanya dia tiga kali, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Yesus 向他显现表明耶稣是哪里有宽容有赦免有接纳使用他。Yesus menampakkan diri kepada Petrus untuk menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemurahan, mengampuninya dan mengasihinya. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara terkasih, 我们曾几何时否认他呢？ Dan pernahkah kita menyangkal Yesus? 第二点， Yang kedua, 耶稣受苦是为你也是为我。 Yesus menderita itu bagi Anda dan bagi saya. 我们看以赛亚书第五十三章第五节怎么说。Kita melihat Yesaya pasal 53 ayat 5 berkata demikian. Mengapa Yesus harus menderita? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagaimana Rasul Paulus berkata? Setelah dia bertobat, dia berkata, sekarang aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Paulus berkata, dia begitu mengasihi aku dan bahkan mati demi aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita tidak bisa mengasihi Tuhan kita? Kiranya Tuhan menolong kita mengasihinya, mentaati firman-Nya, melakukannya, dan berani menderita bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Setelah firman-Mu diberitakan tidak akan sia-sia, dan Engkau akan tertanam kepada orang-orang yang memiliki hati untuk mendengarnya. Bantu kami melalui penderitaan Yesus dan bisa melihat betapa besar kasih-Nya. Dia begitu mengasihi kami. Dia rela mati bagi kami. Dia rela menderita agar kami diselamatkan, meninggalkan dosa dan mendapat pengampunan dan menjadi baik bersama Allah, dan memberikan ketenangan bagi kami. Dan Tuhan menggerakkan hati kami. Pimpinlah kami lebih lagi melekat kepada-Mu. Demikianlah kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah diberkati, diingatkan lagi akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita sore hari ini. 来，我们一同站立。我们再一次被提醒到神对我们的爱是多么的广大。Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini。谢谢主，你给我们进盼望的机会。Kami boleh diingatkan lagi akan kasih-Mu yang begitu besar。你在提醒我们你广大的爱。Bagaimana Engkau mengorbankan dirimu？ 你怎样的舍身？Engkau begitu menderita untuk kami. Engkau rela mengalami semua itu. Demi kami Tuhan. Kami yang tidak layak sebenarnya. Tapi untuk itulah Engkau datang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau membalas kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Itulah yang akan kami lakukan dan harus kami lakukan sebagai umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Memberkati kami semua yang ada sore hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Menyertai kami hari-hari kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah saat ini, perlindungan-Mu penuh atas kami ya Tuhan. Engkau menjaga memelihara kami.
Minggu depan hari-hari yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus. Saudaraku menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara.